Kali ini saya masih bersama teman saya. Kita masih menelusuri hutan hujan ini, teman-teman. Tuh, lihat ini benar-benar indah, keren. Banyak batu-batuan sebelah sana, pohon-pohon besar, dan banyak suara burung-burung yang unik. Tadi pun saya di sebelah sana melihat elang yang sangat besar. Ada sarangnya, mau saya lihat, mau saya ambil, namun gak usahlah, kasihan. Kita harus melestarikan alam. Jadi sebetulnya ini, selain kita mencari tempat buat ngecamp, buat bermalam nanti, teman saya juga sekalian mencari apa, Bang? Burung. Cari burung, terus dahan-dahan pohon semua untuk dijadikan bonsai, ya. Tuh. Namun dari tadi kita sudah berjalan jauh, belum melihat ada tanda-tanda kehidupan seperti musang misalkan, atau ya seperti-seperti itu hewan-hewan berkaki empat. Kalau misalkan burung banyak, ya. Banyak burung. Kalau burung banyak, namun kalau seperti ular, terus musang atau hewan-hewan yang berkaki empat seperti itu, kita dari tadi sepanjang perjalanan belum dapat, teman-teman. Sepertinya mereka sudah mencium kedatangan kita. Mereka tidak memperlihatkan dirinya, teman-teman. Oke, lanjut perjalanan. Tuh. Sepanjang jalan banyak ditemukan lubang-lubang seperti ini, teman-teman. Tapi tetap tidak terlihat ada kehidupan. Tuh. Banyak lubang-lubang. Mengerikan kalau untuk kita merogoh. Takutnya isinya kobra. Tuh. Sepanjang perjalanan banyak lubang-lubang, sarang-sarang hewan. Nah, ini membuktikan bahwa ini benar-benar hutan bebas, teman-teman. Pohon-pohon tumbang begitu saja, membusuk, dan ada pun yang jadi tunas lagi ke atas karena sebagian akar masih nancap ke tanah, teman-teman. Tuh kandap ge masih kena luas, Ron. Namun niat ditelusuri. Jalan setapak. Ini cukup melelahkan, teman-teman, dan kita belum menemukan sesuatu yang unik. Oke, lanjut kita cari tempat yang strategis, cari tempat yang pas untuk bermalam karena waktu sudah menuju sore, teman-teman. Sekarang sudah jam 2 lebih, nggak kerasa. Dan cuaca mulai gelap. Tuh, sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Nah, mungkin sedikit saran untuk kalian semua yang pemula seperti saya, kalau misalkan ingin membuat konten main ke alam seperti ini, benar-benar alam bebas dan jauh dari orang, jauh dari pemukiman, usahakan seperti saya membuat teman. Jangan coba-coba sendirian, kecuali kalau kalian sudah pro player, ya, atau sudah berpengalaman.
bos. Nah, sudah saya bilang kan kalau di sini itu nggak ada burung-burung kecil, teman-teman. Jadi burungnya kita ambil kembali karena nggak dapet. Soalnya kalau di sini tuh burungnya masih burung-burung yang besar ya, burung-burung liar. Kalau untuk burung-burung seperti ini agak jarang. Banyak lubang-lubang, lihat. Sepertinya lubang-lubang yang sedang ditinggalkan oleh penghuninya. Karena kebanyakan hewan di hutan seperti ini hewan-hewan nokturnal, teman-teman. Jadi mereka ketika siang hari akan tidur dan ke malam hari mereka akan bangun untuk aktif mencari makan. Makanya kalau siang-siang seperti ini walaupun belum ditemukan lubang-lubang seperti sarang, mereka tidak ada isinya. Jadi banyak sarang-sarang yang gak berpenghuni, teman-teman. Saya ya, anu ya. Sama lain tuh. Oke, sekarang lanjut kita nyari tempat atau spot yang pas untuk berkemah, teman-teman. Tapi ya, sini lah mendekati imah mak euy. Ada yang nahan sih. Ron, kami Ron. Sorry. Pensiun tetai kantor sebelum lama euy. Makasih ya, dia orang. Iya. Nah, bikin HP nak, cuman naik. Cuman direkam. Terus kan? Orang kan jadi tak? Jadi. Bung aja kemarin naik, siun deh, er. Pengarahan talaga apa berarti? Siunnya, oi. Oh, sulap. Ngalikin lagi seperti itu, set. Aduh, kalau ke awal kurang pun. Thank you.